Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Astin Auto Art, channel spesialis membahas tentang velg. Jari-jari lagi guys, ini ada velg jari-jari. Sebenarnya velg ini itu sudah dipoles, tapi polos ini kawan. Polos, sementara yang punya velg minta dibikin ada teksturnya macam kayak pabrikan gitu. Nah ini terlihat polos kan, udah dipoles tapi polos, jadi kesannya kurang greget. Karena apa? Jika kena sinar lampu itu, kalau polos pantulannya kurang oke. Makanya dia minta ada serat-seratnya. Dan di video kali ini akan saya bagikan trik yang sangat gampang dan cepat untuk bikin tekstur pabrikan dengan serat-serat yang sangat cantik, seperti cewek apabila kena sinar itu bisa berkedip-kedip. Dan simak videonya, jangan di skip. Pokoknya anti gagal, bisa dicoba nanti, oke? Guys, kita lanjut lagi. Buat yang punya velg jari-jari bisa dicoba nanti dengan trik yang akan kita bagikan. Di sini kita akan menggunakan sisa-sisa amplas bekas ini yang kita gunakan nanti untuk mengeksekusi velg ini. Kita mulai kerjakan. Sementara untuk tahap pertama kita lakukan adalah mengupas catnya, karena ini ada clear yang lumayan tebal dan agak bandel ini, dengan menggunakan amplas-amplas yang sudah sisa, udah kecil-kecil, sangat minim ini, tapi saya yakin akan kelar juga asal kita telaten dan lumayan cepat ini. Oke, sekarang kita ganti dengan amplas yang agak lumayan bagus. Kita mulai menggunakannya untuk bikin tekstur. Nah, arahnya seperti ini, dari dalam menuju pinggir ya, dari tengah ke pinggir, dengan kemiringan amplas bisa kita lihat dari kanan ke kiri. Untuk teknik di ujungnya itu kita gradasi seperti tadi ya. Melakukan seperti ini pelan-pelan ini, dipelankan videonya biar jelas. Nah, ujungnya itu kita bikin gradasi untuk sambungan teksturnya agar tidak putus. Nah, seperti ini kawan. Trik ini memberikan efek seperti tekstur aslinya. Untuk ujungnya kita gradasi dengan tekanan yang sangat minim, agak ambang-ambang gitu biar nyambung. Thank you.
Kalau ini bisa ditekan nggak apa-apa. Oke, ini sudah selesai dan kita akan lihat hasilnya yang baru kita lakukan tadi, pengamplasan, pemolesan dengan teknik yang sangat sederhana tapi hasilnya maksimal. Lihat ujungnya ini, nah, nggak ada tekstur yang terputus, semuanya nyambung dengan teknik gradasi. Oke, lihat kan? Nah, itu tuh cantik sekali kawan. Nah, teksturnya seperti aslinya ini, bahkan mungkin di atasnya lagi. Dan untuk bibirnya ini, kita bikin polesannya harus di meja putar ini. Kita pindah. Kita pindah velgnya ke meja putar dengan pemolesan diputar biar rapi. Kita putar seperti ini dan jangan sampai pemolesannya itu melebar ke jari-jari ya. Usahakan pas di bibirnya saja, jangan sampai melebar ke jari-jarinya. Hasilnya kita lihat sangat sempurna sekali kawan. Ini adalah teknik termudah, tercepat yang pernah ada dengan alat yang sangat sederhana, hanya gerinda tangan. Dan saya yakin Anda yang punya velg jari-jari bisa dicoba di rumah dan Anda akan puas dengan teknik ini. Lihat teksturnya, bibir teksturnya sesuai lingkaran ini, sangat oke sekali, rapi. Oke, kita lanjut ke pengecatan biar tahu nanti hasil maksimalnya setelah dicat. Jangan di skip, tonton terus. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum saya ingatkan, subscribe saja channel ini gratis. Kalau bermanfaat silahkan share, dan jangan lupa like, tombol lonceng tolong ditekan biar gak ketinggalan teknik yang sangat inovatif yang tidak Anda temui di channel lain. Dalam pengecatan ini usahakan hindari jari-jarinya yang habis kita poles ya. Kita fokus pada media yang kita cat saja, sementara yang habis kita poles jari-jarinya kita hindari. Dan setelah kering kita lap menggunakan tisu dan thinner. Cara ini adalah cara terbaik karena dengan dilap hasilnya akan sangat-sangat rapi sekali seperti pabrikan. Tahap berikutnya yaitu pengekliran top coat. Kita menggunakan henna paint jenis cat piu ya ini, karena cat piu ini memberikan efek yang sangat glossy, sangat kinclong, beda dengan jenis NC. Makanya kita menggunakan jenis piu.
tersebut merata sampai sela-selanya ya, jangan sampai ketinggalan. Lakukan sebaik mungkin agar hasilnya maksimal. Ini sudah selesai ya untuk tahap pengukiran, kita tinggal jemur di ruangan terbuka. Karena kita belum ada oven, jadi di bawah terik matahari ini lumayan panas. Ini hasilnya. Setelah kering nanti kita coba akan lihat di bawah sinar lampu. Nah ini di bawah sinar lampu dia memperlihatkan efek daripada tekstur yang kita buat tadi, olesan tekstur yang kita buat. Pantulan efek sinarnya berkedip-kedip. Oke kawan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.